Bertanya sikit mengenai pendapat komen Tan Sri mengenai dakwaan katanya ada hubungan tak baik antara Presiden Mengurusi Perikatan Nasional dengan Seri Ustaz Agung Bersatu. Ya. Ini macam timbalan Presiden saya dan siapa itu dah menjelaskan Ketua Perundangan Bersatu menyatakan ini sengaja dibuat pasal dah tak ada modal. Jadi apa yang mereka lakukan nak melaga-lagakan, sedangkan dalam parti kita antara yang paling harmoni ialah Perikatan Nasional. PAS, Bersatu, Gerakan, tak ada isu dan masalah langsung tengok. Dan dalaman parti masing-masing pun stabil. Tak ada krisis, ada dengar bergaduh. Bila masa saya bertumbuk dengan Dato' Hamzah atau kami ni agak bertengkar, itu tak ada. Sengaja dibuat-buat aja. Jangan percayalah. Ini semua perbuatan mungkin cyber oleh pihak-pihak cyber troopers dan mereka-mereka yang menggunakan media sosial untuk nak mengalih pandangan pada isu pokok yang tak diselesaikan, pada soal dalaman parti yang tak ada. Jadi itu satu perkara yang kita harus faham. Tan Sri, untuk PRN ni adakah poster-poster ID dalam negeri itu dah diputuskan dalam mesyuarat tadi? Poster bar kita tak bincang. Biasanya kalau dah pilihan raya itu tak payah tanyalah. Dah sampai masa itu orang tahu. Ataupun di setengah-setengah tempat kita fikir semua yang ada dalam Bersatu ke PAS yang gerakkan jadi poster boys. Maknanya yang kita tanya bukan saja nama individu tetapi apa yang diperjuangkan oleh Perikatan Nasional. Jadi mereka yang nanti terpilih pastinya akan memegang jawatan-jawatan dan kita harap mereka akan menyempurnakan jawatan-jawatan itu, tanggungjawab jawatan itu. Tan Sri, 245 kursi itu ada kursi untuk KJ Jamal Din? Kita belum namakan calon. Tak tahu kalau di sini PAS dah namakan, belum ada. Jadi kalau ada media yang berminat, boleh kemukakan nama masing-masing. Dan Tan Sri, setakat ini apa keputusan daripada KJ sendiri selepas dah dipelawa untuk join bersama? Tanya dia ada jawab dalam podcast dia kan? Tak payahlah saya bincang panjang tentang perkara itu. Saya dah nyatakan apa yang patut kita bincang. Jadi beliau telah memberi apa orang kata penjelasan dalam media dan saya fikir mainstream media pun dah bawa. Itulah apa yang dah berlaku setakat hari ini lah.